Kabar gembira untuk semua guru sertifikasi SD, SMP, SMA, SMK mulai tahun 2024. Tahun 2024 menjadi awal yang membahagiakan bagi para guru sertifikasi semua jenjang, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak video ini hingga tuntas agar supaya tidak sesat. Kabar yang menggembirakan yaitu berkaitan dengan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk tunjangan guru, yang mana secara resmi telah diterbitkan dalam buku 2 nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Dalam dokumen yang secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terungkap bahwa anggaran untuk tunjangan guru ASN-D mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Khususnya apabila melihat dari anggaran tahun 2023 yang mencapai 52,5 triliun dan akan mengalami kenaikan menjadi proyeksi 56,7 triliun untuk RAPBN tahun 2024. Tentu ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi guru sertifikasi, bukan hanya anggarannya yang naik melainkan kebaikan meluas. Dalam artian bukan hanya PNS saja tetapi juga berlaku untuk PPPK. Peningkatan ini terutama terlihat pada dana tunjangan profesi guru ASN-D yang sebelumnya disebut dana TPG-PSCD. Perubahan ini bertujuan untuk memperluas cakupan penerima dana tersebut, termasuk guru PPPK yang telah bersertifikasi, bukan hanya guru PNS-D seperti sebelumnya sejak tahun 2022. Pemberian TPG ASN-D ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan semangat kerja guru atau tenaga pendidik yang telah memenuhi kriteria dan memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besaran dana TPG ASN-D yang diberikan setiap bulan setara dengan 1 kali gaji pokok guru ASN-D, kecuali untuk gaji bulan ke-13. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2024, dana TPG ASN-D direncanakan sebesar 53,3373 miliar, naik sebesar Rp3.895,5 miliar atau 7,9% dibandingkan dengan proyeksi tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perubahan target sasaran dan pembaruan data Dapodik yang juga memperhitungkan kenaikan gaji. Dana TPG ASN-D tahun 2024 diarahkan untuk sekitar 1,1 juta guru atau tenaga pendidik ASN-D yang telah bersertifikat. Semua informasi ini merupakan bagian dari upaya Menteri Keuangan untuk memberikan kabar baik terkait dengan peningkatan anggaran tunjangan guru pada tahun 2024. Demikian informasi mengenai kabar gembira untuk semua guru sertifikasi SD, SMP, SMA, SMK mulai tahun 2024. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian.